Curanmor. Mumpung perayaan, mau agen mak. Eh pak, kejeneng dasar diara, pernah mau jemblem? Enam jemblem, mau ngaruh ngomong pak, tumpah ini dasar diara. Nggak sayang, be, ditulangan ringan kok. Lah nang apa numpak motor orang nggak helm? Lu ngadar perak be kok ngono nyoba karo piye be kucluk be wis lah. Kucluk kucluk. Iya kowe kucluk kucluk. Oke Mas, helm gue orang gue nyolok polisi tok tapi gue ngelindungi dasmu. Jadi gue enak tabrakan gue dasar pecah. Dasmu ruwa gue. Lu ngomong sih kayak polisi. Polisi. Iya Mas, saya polisi gue petugas lah polisi lo. Ya wis lah nyong kemana lah? Travel boy. Ya aku mau ada polisi, kamu itu kan polisi lah. Ini jangan untuk mana lah. Wah, harus jangan mungkin aku jangan ramah manut ketemu polisi ya kaus. Wah, main sempet, lemu yang remani enggak? Gue ngono pak lah, perku, Stella. Helm aku kan di helm aku kan. Ah, mau ngegede-gede bang motor, bisa orang ngewelem, gue cekepil karepe kue. Gue bakal mau masjid dari sholat, bakal disalah dong. Allah, akbar, itu lho. Ngerti mbok? Jangan karo helm. Jangan, tapi tetep kudu heleman mas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jenane liwat dalan gede numpak motor itu harus pakai helm. Ngerti mbok, anggar kue nganteng ngehelm artinya kue menyelamatkan dirimu sendiri, ya kan? Fungsinya helm kue sebagai alat pelindung untuk kepalamu. Pelindung untuk pelindung. Ya, pokoknya kalau anda menggunakan helm itu artinya anda menjaga diri anda dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Apalagi kalau anda sampai tidak menggunakan helm di jalan itu artinya anda melanggar undang-undang pasal 291 atau 106, bu? Gak ngerti. Tidak tahu mau kemana. Sebulan. Dengan apa? 100 sekot. Gak ngerti. Apa-apaan yang kayaknya nggak usah kalau beledak, pak. Ah, ngaruh undang-undang gue, wis apal lu nang luar kepala. Wis luar kepala wis apal. Ya, nang luar kepala ilang kabeh. Apa-apa itu ya. Pokoknya tugasnya saya mengingatkan Anda sudah selesai. Dan sudah mengingatkan Anda bahwa helm itu dipakai adalah untuk keselamatan Bapak sendiri. Selamatan kopat ngono tau kan gue helm baru tau ngapa-ngapa ku. Oke. Goblok karo helm Amerika gue sih kuatan kupleknya nyong daripada helm Amerika. Oke. Okay. Apa? Ya, pribe. Ya. Ah, pecah ora. Bacaan helm Amerika panik-panik kayak gini. Ya karuan. Kok jalan helm yang dipanik pecah kuplu mbak. Di belakang langit kan gak menyuruh bakal pecah. Apa-apa lah, Jan. Tak tilang gue sikit aja. Oh, alah duit maning lah, Jan. Ya, duitnya lah. Duit apa kayak? Duit tilang. Gue apa? Gue gak bayar tilang lah. Karena gue bayar keren dok sedina lah. Kurang ajar kowe ya. Coba polisi kowe ya. Karo kowe ya. Ora kuat pokoke sik kudu tak tilang nanyong. Kowe tak tilang nanyong urusane kowe karo pengadilan. Ya ngomong pengadilan barang kaya ya, usah karo pengadilan. Ya kan harus pekatan ngomong pengadilan. Pengadilan sama pengadilan negeri. Kowe ngurus tilang nang pengadilan negeri. Ora apa nggo pekatan apa barang. Mikir. Ya apa kok? Selangor-selangor karo karo dilebek. Simek kaya apa bakul slip minang muri semen apa? Simek saro? Simek di sim. Sim, anu kerti jen mengemudi? Ya, ya urung gawe pak. Lah kok kepriwe sih, numpak motor kayak gini seorang gawe sim karepe apa sih? Eh pak, nyontok motor kayak emang calo pak di STNK karo BPKB gue si jenis itu pak. Gue beli lagi di gede. Ya, pokoknya aku kudu wajib gawe SIM. Harus wajib bikin SIM. Surat izin mengemudi, saya tidak mau tahu. Anda sudah melanggar lalu lintas. Sekarang saya tilang, Anda tugasnya besok bikin surat izin mengemudi dulu. Baru Anda bepergian menggunakan motor lagi, oke? Okay? Oke, syaratnya apa, Pak? Oh, syaratnya? Iya. Wes iki mari Polres. Ya, mari ngantor kepolisian. Ya. Terus syarat administrasi daftar, ya. Wan atas kesehatan, anak tes gawe motore kepriwe, carane kepriwe. Ya, aku ngarep lulus, kowe akan diterbitkan surat izin mengemudi ya gue. Tekan dewe mari ngana ya. Oh iya iya Pak. Ya wis. Ya. Mbak bilang sih bari mlaku. Ya Pak lah, Don. Kontaken dikontake. Woi, kae kae.
geser. Nak, anak duit ora ngarah sewu. Sewu ya anak, rong ewu malah ke. Ndi. Walah, sewu gue masih sejuta loh mak. Itu sewu perak kayak gini. Sewu perak sih ngapa? Ngisi nang terminal Beroli, cewok. Cewok kok pribe sih? Ya kan, ngisi nang terminal kan dong ewu kudu nih. Malah, mau sewu tok. Lari kan jaluk duit sejuta gue ngomong apa? Gue ngurus SIM. SIM apa? Simpenan. Ya SIM lah, apa yang ngerti? Bembok. Ika tuh kan mencurigakan banget sih pola sekolah-pola sih. Agar udah duit terus babyak kapean. Pola SIM, surat izin mengemut. Ngemut siapa? Anu ngemut apa, Nek? Simanan pas lah, Lika boleh ngomong lah. Aduh. Simanan sadar, Pak. Aku dolanan wadonan baen. Rika lagi dolanan wadonan siapa sih? Pernah aku udah gawe SIM, surat izin mengemut barang. Ya alo, SIM, surat izin mengemudi, Mak. Dari kan dadak mikir SIM sih mau-maunya ke priwe. Ngeblenger malah tilang baik. Motor orang gak SIM kayak maling malah. Ibarat ketemu polisi tidur be, lakunya mending-mending buk polisinya tangi. Mulanya helman, aja kebelukan baen. Jadi nek misalkan ketemu polisi, kue orang ditilang. Wis enak duitnya lah ngurus SIM kok. Dari kan harap ngurusi SIM kapan? Ya siki lah, mumpung kober. Oh ya wis, jajal aku tak melu bayar pak. Wis, melu aja lah. Nenang apa pak? Pokoknya aja melu, rumah baik, usah pergi. Gue mbok, jelas kie, jelas. Rika harap main belakang mbok, Rika harap tularan karo wadonan liane kie. Wadonan siapa lah? Lah gue yang jaluk duit sejuta. Gue gak wesim, yang ngerti gak wesim orang ngasih semenok. Jelas kie, jelas, gue tularan wadonan. Maning nyoroli melu maning. Astaga mak, nyor meng kantor polisi mak, ngurus SIM apa? Ngurus SIM. Pokoknya nyong melu, titik. Usah melu mak, titik. Pokoknya nyong melu, udah melu. Orang usah melu. Jeneng Rika jahat temen pak. Kayong kayak gue temen, gentak nyong, genai lah. Neng misalkan orang sayang ngomong baen, kok nyong nyelu uang tuh aku ya kena kon mari ngemeh. Astaga mak, geteleng raiku, geteleng raiku. Usah kan benyimpang dengan raiku kok, nganu wadonan. Pokoknya nyong melu titik. Bisa lah, yulah, yulah. Ini ditarik-tarik, Pak, Jen. Mangku gelu, ganti tanggare. Gen, kurang adil, Gen. Nyaro ketemu wong kie, Gen. Apa sih, Pak? Kenapa, Mas? Kenapa, Mbak? Pernahnya kayong dalam rangka apa, Gen? Gen, Pak Pelisi, Gen, kayak kie. Polisi. Iya, iya, iya. Gue beli polisi maksud dia lho. Oke. Masa nyawar ngurusi, anu tekangan nyawar ngurusi masa ndur ni ngendok jarak iya. Ya lah mungkin, gue kalau patut ya gitu. Lagi siapa mau? Tujuh nenyong pak. Terus ngarep ke priwe. Oke. Masa nyawar tekangan kan anu SIM ya, ngurusi SIM. Ya. Kok ndur ni ngendok jarak iya pak, apa memper iya pak lah. Nanya melutuk apa Rauli? Wes, aja malah patuh ke priwe. Orang ngerti dah saya ngumet apa kayak bocah ya. Mungkin apa sih pak, berulang lima masa apa? Cuma saya bikin mungkin. Mana masaknya apa? Saya masak sih apa yang kena gunung. Aku mau ngurahin lemban. Ada kurang ajar kayak ya. Apa jenisnya ya? Angin nyong lagi nilang. Kayak duitnya orang gonyong. Orang gak pake nyong. Tetap gue negara. Dilaporkan. Laporkan, laporkan. Ya dilaporkan. Malam mangsa-mangsa bikinmu saru. Udah-udahnya apa sih? Mana maning kayaknya teka-teka padu, teka-teka padu. Padu itu enak kamar. Padu enak kamar pak. Oh enak padu enak kamar. Padu, sikit papat, duduk. Oke mak, kayaknya pokoknya sih ingin larang-larang nyong mak. Oh udah di Rika sih larang-larang, maring gak jadi padu nyong tuli kalau bojone. Aku udah makin orang gena loh jalan. Apa maksud tujuannya kalian berdua kayak ke priwe. Sing dianggap nyong gawe hawa gawe marai padun aku warganya kowe padan apa kepribe kok kowe wingi dikasih ngomong aran gawe SIM kudu mangkat dewek ya harus berangkat sendiri ya iya. Bener ya mulane nyorang gak bojone gak gawe bojone ya kudu teko dewek kowe deh kadane mbet mat burik kok jenenge ya burik kok ya mas. Yang namanya aturan bikin SIM kon mangkat dewek alias ya. Berangkat sendiri ya. Itu anda tidak boleh mewakilkan
ora uri perintahmu kon ngurusna. Kowe kudu tekan dhewek maring kantor kepolisian Reso Cilacap, ngurus dhewek aja mlebu calo, aja diwakil ta. Oh, iya, tunggu lho. Ku sama wis karo sapa? Balik. Yo, tunggu. Kok jamu kok banyak nak? Hahaha, gue bubar sim stasional mau rehe Rika ya, si ngurumah dan duwene sim gak gantung gawe sim anggar cuma jahe ya, ngurus dewek ya, maksudnya ngurus dewek datang sendiri aja diwakilna, aja lewat calo ya, ora kemudian Rika kon makan dewek bojone melu Rika orang ini hehehe, jadi patungnya miki ya gak patung nang kamar, sikil papa tidur hehehe, itu cek-cek ya lek kudu bagikan kudu nek subscribe ora-ora apa sebenarnya tunggu kau saya hehehe kepengen tunggu kau saya suran mor langsung bayar nomor na deskripsi ya dinten ini pokoknya order Rika nantikan terus cinta-cinta suran mor berikutnya kalau kakek samiti dan salam suran mor hehehe sorry pak polisi lagi di mana polisi yang ini lagi ngemsi ini jatang ya tek gue syuting hehehe aduh yuk makan karnaval